Debut cemerlang Jis Rodriguez jaringkan gol dalam kemenangan 8-0 JDT. Bekas bintang Real Madrid, Jis Rodriguez memulakan kariernya bersama Johor Darul Ta'zim, JDT, dengan bergaya apabila menjaringkan gol dalam kemenangan besar 8-0 ke atas Balestier Al-Sadr dari Singapura. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim menyaksikan dominasi penuh daripada pasukan kendalian Hector Bidoglio dengan Jis Rodriguez tampil sebagai antara bintang yang mencuri tumpuan. Aksi bermula dengan garang apabila JDT membuka jaringan seawal minit keempat melalui penyerang berbisa, Bergson. Pasukan Harimau Selatan tidak menunggu lama untuk menambah jaringan kedua apabila Oscar Arribas meledak gol pada minit ke-12. Bergson sekali lagi menggandakan jaringan pada minit ke-17, memastikan JDT mendahului 3-0 di babak pertama. Pada separuh masa kedua, JDT terus menunjukkan kekuatan mereka dengan Herberti Fernandes menjaringkan gol keempat. Kemasukan Jis Rodriguez sebagai pemain gantian menggamatkan suasana di stadium dan JDT terus menambah 3 lagi jaringan melalui Herberti, Bergson dan Gabriel Nistelrooy. Kehadiran Jis Rodriguez tidak hanya sekadar memberi semangat tambahan kepada pasukan, malah dia turut menamatkan perlawanan dengan cemerlang apabila menjaringkan gol debutnya sekaligus gol ke-8 JDT dalam perlawanan tersebut. Kemenangan bergaya ini mengukuhkan lagi status JDT sebagai pasukan gergasi bola sepak Asia Tenggara. Penampilan Jis ini sudah pasti memberikan harapan besar kepada penyokong JDT untuk melihat lebih banyak aksi memukau daripadanya di masa hadapan.